Guys, today I'm going to cook broccoli. Hari ini aku masak brokoli dengan jamur ya, simple aja menu makan siang aku. Then, okay, let's get start. Siapkan air, add salt, taruh sedikit garam buat ngerendam si brokolinya. Kita taruh sini sekitar 15 menit. Bumbunya udah aku cuci. Bumbunya aku giniin ya. Aku sukanya gue suwir-suwir gitu. Jadi nih guys, itu kayak suwiran daging ayam. Udah kelar gini. Oke, aku hanya pakai garlic aja, hanya pakai apa namanya, bawang putih aja, gue geprek gitu doang. Jadi simple. Siapkan air ini, air biasa, tambahin es gitu dan merendam si brokolinya gitu. Oke, airnya udah mendidih, masih sedikit minyak garam. Masa benar aja sekitar 3 menit terus kita taruh di air es biar crunchy tetap. Kita taruh langsung di air es ya. Kemudian kita pakai air yang sama, air dari bekas rebusan apa namanya brokoli tadi kita buat merebusin ya. Prosesnya bentar aja, bisa diangkat. Oke, kita sekarang masuk ke saus ya. Jadi sausnya aku pakai tiram oyster sauce. Asinnya, kalau nggak ada kecap asin bisa pakai garam. Terus ini ada gula, pakai sedikit gula. Dicari buk, tambahin yang banyak biar kapok yang makan gue sendiri. Pakai garam aja dikit. Tambah sedikit air. Oke. Oh ya, langsung aja maizena itu loh guys, tepung maizena sedikit aja sih. In the garlic. Bawangnya kita oseng. Jamurnya dimasukin. Harum. Oseng sampai agak kering gitu ya.
kayak ini tuh udah kering gitu, kita tinggal masukin sausnya yang tadi ya. Saus yang udah kita racik tadi. Jadi kayak gini. Ini udah sih. Biar menyerupai brokoli yang belum dimasak gitu ya. Oke, ini sausnya udah mendidih udah. Kita matikan. Sekarang kita siram atasnya ya. Yes, yes, yes. Careful.